ثم المحارم الرضاعي ثم المصارتي ثم الولاء
الله والجاري وعلى العدو وأهل الخير والمحتاجين والتصدق على القريب الأقرب dan yang paling afdal bersedekah itu yaitu bersedekah atas keluarga yang paling dekat. Yang lewat dijelaskan bahwa sedekah itu ada dua macam, sedekah wajib, sedekah sunat. Sedekah wajib itu ialah zakat. Sedekah sunat itu selain zakat. Dalam praktik sedekah itu ada dua macam. Yang pertama, i'lan, secara terang-terangan bersedekah. Kadang diumumkan, itu ngarannya i'lan, bersedekah tapi terang-terangan, nampak-nampakan, dikumpul orang yang menerima, bahkan bemik lagi bersedekahnya tuh. Itu ngarannya i'lan. Yang kedua, praktik sedekahnya itu adalah israr, sembunyi-sembunyi atau rahasia-rahasia. Maka sedekah wajib berupa zakat itu sunat i'lan, sunat terang-terangan. Kalau sedekah sunat selain zakat, selain zakat, itu sunat bahkan lebih afdal israr, sembunyi-sembunyi atau rahasia-rahasia daripada berterang-terangan. Itu praktiknya. Kemudian mengarahkan sedekah itu kemana yang lebih bagus, atau memberikan sedekah itu kemana yang lebih bagus. Secara umum dulu, secara umum dulu, sedekah itu kadang berupa duit, berupa makanan. Andaklah kul ta'amaka kul, atau la yakulu ta'amaka illa kullu taqiyyin. Jangan memakan makananmu itu kecuali orang yang takwa. Artinya, standar orang yang menerima sedekah ini dulu adalah takwa, orang soleh, orangnya tuh penyembah yang bahasa kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, lalu hanyar ini, hanyar bersedekahnya itu alal qaribil akrab, atas keluarga yang paling dekat. Keluarga yang paling dekat. Apa yuk keluarga paling dekat? Ban, contohnya toh, contoh keluarga yang paling dekat itu siapa kan? Yang sana. Dekat kan? Dekat. Kemudian kai dekat kan? Dekat. Nini dekat kan? Dekat. Nah, dari keluarga yang dekat ini kadang bisa dua macam. Ada nang taqiyin atau ada nang solihin, ada tolihin. Keluarga kita ini kan ada yang soleh, ada nang tolih. Tolih itu pasik. Ada orangnya saleh, ada nang pasik. Sama-sama keluarga dekat, mana yang didahulukan? Dahulukanlah yang taqiyin, nang lebih takwa. Mana nang lebih takwa? Misi A, kita bisa dang sanak berempat hendak bersedekah. Bersedekah nih, dapat duit, alhamdulillah. Dapat duit berapa ban? 100 juta aja juga sudah, alhamdulillah. Hendak membagi sedekah ini lawan dang sanak. Dang sanak bisa empat tikung. Empat tikung ini macam-macam warnanya, benar. Nah, ada nang warnanya takiyun, ada nang takwa, ada nang kada takwa, ada nang separuh takwa, ada nang separuh kada takwa. Pilah-pilah dulu, mana nang lebih takwa, ini dulu diberi. Walaupun nilainya sama,
walaupun nilainya sama. Itu nang nene pulang di bari. Nah, kayak itu. Dahuluakan nang lebih takwa. Nah, lalu kalau majar nang lain kesian, nah angkanya lebih akan salah. Angkanya lebih akan. Kedepurun juga benar. Sedang sanak umpama empat anak disodakai setiap orang sejuta-sejuta. Tapi apa dia nak kembali ini dia nang ada penyembah yang itu dang sanak kesiannya pun juga. Ini kan karibil akrab juga Allah adalah persyaratannya sembahyang kada dapang, tapi ada hadis nang umum tadi, pahamlah. Yang hadis umum deh, la yakulu ta'amaka illa kullu taqiyin. Nah, jangan memakan makananmu kecuali orang nang takwa. Ayo dahulu akan nang sanak. Nang sanak nang takwa. Pembungsu aja yang takwa aja dah ya unjuki. Nilainya lebih, ayo hata lebih pada nang lain. Tapi nang lain jangan bebas. Taruhlah nang lain-lain nang orang takwa ni 500. Ya lelah, tewas kada takwa. Ya lelah, nah coba orang takwa. Jawaban Allah tu kan jelas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap permasalahannya yang sulit pasti ada jalan keluar dan Allah akan memberi rezeki kepadanya tanpa dikira-kira datangnya. Hanya takwa najar setengah 2 juta itu. Nah, ada yang ada takwa ini dapat jawaban 500. Jangan jadi parayakan. Jangan jadi parayakan Muhammad. Inya qaribil akrab, keluarga dekat pang salah. Ini kanda, kanda mbah nu kita ni solahin mbahan, oh mbahan, oh orang sugih itu kan kada usah orang sugih seluruh manusia tu nah kada usah benar manusia 1000, ini manusia 10 aja gen sama lah, kadinya sama apa? Orang tu 10 otaknya sama lah, sama otaknya 10 adalah kada sama, kelakuannya bang sama lah, kada sama, hobinya bang kada sama. 10 itu 10 otak benar, 10 sifat, 10 karakter Muhammadai. Apalagi mun 1000 nya kada sama. Lalu ada 10 hukum orang sugih. Samalah kada. Ada nang saikung salehai pemberian lawan keluarga, lawan orang kada. Orang kada. Han ada. Ada nang seikong pemberian lawan orang, lawan keluarga, kada. Ada kada? Ada nang gitu. Ada orang lawan keluarga pemberian jua, lawan orang pemberian jua, ada jua. Ada orang sugih, jangankan orang lain, anak bininya aja kada dibarinya, jangankan anak bininya, inya lawan dirinya sendiri besusah-susah benar. Artinya duit ada aja ke situ kemari pakai sandal swalau. Karing pulang. Takuni orang, "Mak, banyak habian duit. Kau aja di palar masih aja. Han, kau aja di palar aja." Cucuk dasar pemalar, Bang. Jadinya kau aja di palarnya. Han? Padahal duit banyak banget. Sekali makan napa bang? Iwak karing benar emang kada habis mesinnya kada ampe. Ayo. Iwak telang, telang laut tu kan nyaman, jek. Nyaman. Larang jek eh. Tapi kam ya Allah imitnya eh. Nang sehimpil ni nah kawa seminggu. Pokoknya bila kada habis mesinnya kada ampih. Kawa jadi palar jerhan.
Kalimat itu ya Muhammad teh kawah aja dipalar cucuk dasar pemalar. Nah pangarannya Oma tuh pemalar liwar ngaranya itu tuh. Pemalar liwar. Sakit banget tuh manusia itu juga itu tuh. Ada orang lawan dirinya kada pemalar, lawan anak bini pemalar, lawan orang lain pemalar, ada juga. Macam-macam ai. Nah, aturan basadakah atau memberi ini nang didahuluakan itu adalah qaribil akrab dulu. Keluarga dekat dulu nang diberi kademun orang nang jauh. Ini orang jauh maka am ditulakakan umroh. Keluarga seorang lah ya Allah. Capal menjahit benar. Jiwa kamu. Itu biasanya, pang cari nama. Mun memberi keluarga kada bisa memuji benar. Tapi mun lawan orang ya Allah, oh lalu dipuji orang bagus banget saja. Jisai kong nampang bagus. Tuh lihat di belakang rumah. Napa masih belakang rumah keluarganya? Ada lagi soleh yang mengucap, buh si atu jar bagus banget pemberian banget nih. Ada yang mengucap, jar harum keluar di dalam bepira. Nah, kamu kan? Apa ya? Harum keluar di dalam bepira. Apa ya? Kuini. Nah gitu ya, artinya ke orang lain tuh bagus, tapi di keluarga kada mau bagus, kada mau memberi. Yaitu tadi harum keluar aja, wini itu tuh harumnya keluar, tapi dalamnya bepira. Kada gitu. Nah itu tuh, jadi alal qaribil aqrabi. Atas keluarga nang dekat. Kemudian wazawji basadokah lawan suami. Bah, apa maksudnya nih basadokah lawan suami? Bah, gampang lah. Gampang aja. Nampa contohnya aja. Solah terdapat janda kaya. Kalian doakan kada salah lah. Kalian doakan kada. Apa nyari janda ada aja bikrah. Heeh. Ujar Rasulullah ala tu jawizu bikrah tulang ibahnya Nabi cari nang bujang nyaman digayai. Tuhan alih digayai. Ini kisah aja lah. Terdapat janda kaya, kada nang kekayaan gegam dasar bujur kaya benar ini miliuner. Nah bajar, nah beisi SPBO benar 2 buah. Han jumpa pikirakan nah. Kada miliuner lah SPBO 2 buah. Kemudian minimarket 2 buah. Han? Belum lagi pohomaan tuh belum lagi. Ya Allah, ya. Untungnya salah ya, takawin nang janda kaya itu. Nah, maka orangnya pemberian nenek. Pemberian nenek. Pemberian banget. Lalu betakon. Lawan laki juga betakon. Nah, ngalih yang salah kayak apa nenek.
ujar nang laki nang bini yang. Kenapa? Tak laki berundung. Lalu sayang sama yang terus. Iya. Menurut agama bersedekah itu nang gay apa nang bagus? Nah, pasak. Nah, adanya dulu lah mau goyakan kitabnya nah. Ya lalu dikira kena bahapal, dikira kena mahandaki, harga diri juga ya. Nah, jadi sholat yang bacaannya nah. Nawata sadduku alal qaribilako. Sedekah itu yang paling bagus lawan keluarga dekat, lawan yang sangat murih dong. Kemudian wazawji na lawan suamimu. Iya gerang ya. Nah bacaannya na wazawji. Han, nang abdal itu bersedekah lawan suami. Kayaknya dulu ke masjid nih tuh. Ini mandir nak bersedekah ke masjid. Ya laki makam kilip-kilip. Entah. Nah, berapa garang ya salah hendak bersedekah. Hendak bersedekah nah ada 50 juta. Ah, aja salah nih. Mayu pulang menjari nang bujang. Mungkin itu jenang bini kena jadi. Kada jadi bersedekah. Wah, kada aja salah. Ada. Nah, ada nih. Wah, bagus banget sudah. Dapat juainya Allah lah, dapat 50 juta. Kena malam berdoa, berdoa aja terus tak. Malam tu berdoa aja terus. Allahumma inni as'aluka zaujatan saniatan. Mahadah ni muda insyaallah dulu. Hanya 50 muda ini cuma doanya jalan sudah. Allahumma inni as'aluka zaujatan saniatan. Tapi ini kada paham juga. Amin. Summal abadi. Nah setelah suami lalu bersedekah lawan keluarga nang jauh. Nah keluarga nang jauh ini itu sudah masuk sepupu. Sepupu dua kali kah? Karena itu sudah kategorinya jauh sudah tuh. Sepupu berapa kali jar? Ada pengnya sepupu tiga kali. Nah yuk bari. Ini ngarannya abad, keluarga nang jauh. Ada aja lagi ya, sepupu tiga kali lawan sepupuku tiga kali. Wah, ini jauh banget itu. Nah, keluarga nang jauh. Summa maharimir radhoi, kemudian bersedekah kepada mahram sesusu. Apa mahram sesusu itu? Dang sanak sesusu, mamarina sesusu, betul. Kemudian kai sesusu, peninian sesusu. Paham sudah? Pahamlah sesusu nih. Pahamlah. Hah? Dang sanak sesusu itu pahamlah.
Kada paham. Megam paham ya? Paham. Gambit. Nangga ya apa ya? Gamon paham, nang sanak susu paham walau. Nah, umaikam tu menyusui, ya, menyusui ya, anak orang. Anda kalau semalam berapa kunyutan dok? Lima kah? Lima kali nyusui. Bedang sanak lawan ikam ngaranya, lalu ngaranya dang sanak susu. Nah, lalu ikam bersedekah setelah lawan keluarga dekat, kemudian lawan bini-bini, lawan suami, setelah itu keluarga nang jauh, hanyar mahram sesusu. Mahram sesusu. Kayak Rasulullah itu ada dang sanak sidin sesusu Hamzah, yaitu anak Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah kalau kada salah berisi anak empat. Berarti Rasulullah berisi dang sanak sesusu empat orang. Summal musaharati, kemudian bersedekah lawan musaharah lawan min tuha. Nah, tadudi kam tuha ni. Nah. Tadudi min tuha ni. Tapi ingat akan min tuha lah. Bersedekah lawan min tuha lawan dang sanak, mana abdolnya? Abdul bersedekah lawan dang sanak. Bersedekah lawan dang sanak sesusu lawan min tuha, mana abdolnya? Abdul bersedekah lawan dang sanak sesusu. Bersedekah lawan sepupu sekali lawan dibanding bersedekah lawan min tuha, mana abdolnya? Lebih abdul bersedekah lawan sepupu tadi. Mau berarti mintuha kada dibari lipat. Salah. Berarti mintuha kada dibari leh. Kini salah ai. Kedudukannya dulu. Kedudukannya lah. Kalau anak laki-laki, yalah. Ini anak laki-laki inya bertanggung jawab lawan kuitan. Sehingga ketika laki-laki ini kawin lawan bini-bini, maka si lakinya ini tetap dia milik kuitannya. Ketika bini-bini kawin lawan laki-laki, maka si bini-bini ini benar bukan milik kuitannya lagi, tapi milik suaminya. Dan suaminya secara umum kada bertanggung jawab lawan mintuhanya. Siapa nang bertanggung jawab lawan mintuha tadi? Yaitu anak sidin nang laki-laki. Paham, Ban? Anunya. Sidin kan mintuha kita ni kan ada bisi anak laki-laki kada, Jik. Nah, anak laki-laki itu jika nang bertanggung jawab lawan mama mintuha, lawan abah mintuha. Adapun bini kita ini kada bertanggung secara tanggung jawab. Alhamdulillah. Secara tanggung jawab kada bertanggung jawab lawan kuitan. Mak mun kaya itu jahat kada. Ada kalimat lain salahai ihsan. Alhamdulillah. Lain abih kamu mana? Ada ihsan. Nah, ihsan ini yaitu berbuat baik. Walaupun minantu ini kada abdal bersedekah lawan mintuha dibanding dia bersedekah kepada keluarganya, namun sebagai berbuat ihsan hendaknya dia bersedekah lawan mintuha, berbuat ihsan. Paham salah? Bujur kada kewajiban itu bujur. Bah aku jar kada kewajiban jua lawan mintuha bujur. Tapi ini dalam rangka ihsan.
berbuat baik kepada mintuha, bukan mencari keabdolan sedekah. Ingat, jangan salah paham. Jangan salah paham. Ini berbuat ihsan kepada mintuha. Maka oleh Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, seorang menantu nang bagus, dia akan berpikir, dia akan berpikir bahwa mintuhanya itu adalah wasilah. Paham wasilah? Mintuhanya itu adalah wasilah perantaraan nikmat Allah lawan kita. Nikmat Allah lawan kita, napa? Bini nang bagus. Bini nang kita nang bagus nih, anak siapa? Anak min tuha. Jakanya kada min tuha nang melahirakan, mengganalakan, kita kada dapat anak sidit. Berarti min tuha ini wasilah, perantaraan nikmat Allah kepada kita. Diunjuklah nikmat anak sidin tu lawan kita, berarti kita dapat nikmat bini nang bagus. Napa ujar Allah, abdi lam tashkurni iza lam tashkur ala man ajraitu alaihi nikmati. Hambaku tidak dinamakan bersyukur kalau dia tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada orang yang orang itu sebagai perantara nikmat lawan dirinya. Berarti kita kada dinamakan berterima kasih lawan Allah kalau kita kada berterima kasih lawan mintuha. Karena mintuha kita dapat anaknya. Nah itu, ini ada kesalahan orang berpikir. Wah, mentang-mentang sudah jadi suaminya lalu berkata, ikam surga ikam bukan-bukan di telapak kaki ibumu lagi, oh, tapi surgamu adalah di bawah telapak kakiku. Wajib taat lawan laki, sekali kada wajib lawan kuitan ikam lagi. Jadi ikam ujarku jangan ke rumah mama, ke rumah abah, wajib jangan dituruti. Segitunya kah angkohnya seorang laki-laki dengan dalih agama lalu berbuat menyakitkan hati mintuhanya. Umma ayyir purunnya minantuku kayak itu. Iya kada? Bujur ay dalam hukum nang itu teh. Bujur kada, Bang? Bujur kada? Surganya bini-bini itu di bawah telapak kaki laki. Bukan di kuitannya lagi. Ya nang kadang-kadang nih begitu kawin inya diputus hubungan lawan keluarganya, hanya ditekankan bakti kepada suaminya. Kada ingatkah nang meranakakan siapa, nang memberi makan ni mengganali siapa? Kada ingatkah? Ini benar takaji hukum sabuncu. Secara hukum bujur, surganya di bawah telapak kaki laki. Tapi secara akhlak ihsan kada bujur. Ini kada baik ngarannya. Kada berbuat ihsan, kada berbuat baik kepada mintuha. Maka disuruh Allah Ta'ala berbuat ihsan. Ya Allah, kita ini disuruh Allah Ta'ala berbuat ihsan. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Ya kada? Innallaha ya'murukum bil 'adli
wal ihsan wa ita izil qurba wa yanha anil fahsai wal munkari wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun. Apalah jik tukang khutbah kada hafal dah lalu ikam itu tuh. Ujung khutbah gitu rajin jelas salah jik ya ada Inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tazakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Turun amplok kayak lagi depan. Setiap Jumat tuna innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berbuat adil dan berbuat ihsan. Ayo berbuat ihsan. Walaupun bersedekah lawan mintuha secara keabdalan di bawah dang sanak, tapi demi untuk berbuat ihsan lawan mintuha, ayuha jua diimbayakan lawan dang sanak. Paham Muhammad? Lah hati-hatilah kena kena umajer mubuhan anu ni terdapat laki buhan minhajul abidin ini keras banget jarhan. Pokoknya bila sudah terbini jar lawan minhajul abidin ini kada kawa lagi bulik ke rumah kuitan mata lalunya pang. Itu dah. Ah tapi mun ayat duduk masalahnya gitu salah. Itu ada di dalam kitab Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi ada ihsan berbuat baik. Summal wilai, kemudian bersedekah lawan wila. Apa wila? Wila ini wali. Wali. Wali nikah, wali warisan, wali dipangerannya dari wali bini, wali ini kan dari wali abah, wali mama tuh. Dari subalah, subalah menyebalah. Summal wal jari, kemudian tetangga. Nah hanya bersedekah lawan tetangga. Tetangga ada ngarannya tetangga dekat, kemudian ada tetangga jauh. Bah wa alal adawi, dan atas yang jauh, jangan musuh lah itu. Adawi yang jauh. Iya, ya benar. Wa alal adui bersedekah lawan musuh. Tapi al-qaribi musuhnya ini keluarga. Musuh dekat bersedekah lawan musuh. Tapi musuhnya al-qarib, orang dekat, keluarga apa? Sedekah aja. Anu jar aku musuh di banglah. Musuhku sekali. Bahwa lanu musuh gara-gara warisan. Nyewarisan jari jenar tak aja doa kamu tahu lalu gara-gara harta aja yang saya ikong dah suge, saya ikong ada. Nah lalu kademu lagi memberi benar ada jari aku musuh, ada ni musuh, nah musuh sadakah aja lawan musuh, tapi musuhnya nang dekat. Dekat tu keluarga kah atau rumah kan dekat. Nah supaya nampak bah nyaman aja, supayanya supaya bina tunduk-tunduk jua lah ya kalau. Bah, jurang wah ini benar. Bah, orang pemilihan gubernur kah benar? Pemilihan wali kota kah? Pemilihan bupati kah? Termasuk pemilihan pembakal. Apabila sudah Soekarno Hatta yang berbicara, menanglah dia. Orang tu benar pemilihan pembakal.
kada Soekarno Hatta kada berbicara, kada mau jadi. Lagian orang jalan lah, jadi jalan makanya. Ah, cari dukungan suara Soekarno Hatta. Paham lah, paham lah. Soekarno Hatta tu paham lah. Apa? Duit berapa? Berapa? Mbah, 100 ribu salah. Makanya juga hati-hati benar. Calon pembakal, calon bupati, wali kota, bila sudah Soekarno Hatta yang berbicara, kalah lunta. Alah, apalagi KAI, apalagi Warik. Yang gitu jar soalnya. Allahu Akbar, jurang nih pembakal aja Soekarno Hatta juga ngerinya. Ada kawajar ini hendak menundukkan hati dan melemahkan hati. Dah mau ada mau ayuh aja ada di bang jar. Nah jurang dua lembar nah. Dukungan Soekarno Hatta dua nah. Ayo hajar nahan, terpaksa ya, terpaksa datang di mana? Terpaksa datang di mana? Di higa bocap, ada lagi nang lain ngejar, kok ambil aja pulang jernahan. Paham lah salah. Hati-hati nih, ya ini benar nih. Nang arenya paham lah memberi lawan musuh ini. Tujuannya itu adalah taklib wa kasrin nafsi. Menundukkan hatinya lawan membikin hatinya itu taklib sayang lawan seorang memilih aku jar daripada para ya baik nang biar ada ini juga nah dapat uang pelemas katanya selain uang pelemas pelemas hati dah. Kemudian wa ahlil khairi ila akhirihi wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab ngecitai.